Siapa sih di luar berisik sekali? Tidak tahu apa aku masih ngantuk. Suara siapa itu di luar? Kenapa seperti ada orang berlari-lari di luar kamarku? Aku ingin melihatnya, tapi aku sangat takut. Apa sebaiknya aku kembali tidur saja? Jejak kaki siapa ini? Apa mungkin ini jejak kaki opa? Lah ini kok ada lagi sebenarnya ini jejak kaki siapa? Karos. Ada apa, Opin? Kenapa kamu memanggilku? Lihat ke belakang, Karos. Lantai kita penuh dengan jejak kaki. Astagfirullahalazim, ini jejak kaki siapa, Opin? Aku tidak tahu, Karos. Waktu aku bangun tidur, jejak kaki ini sudah ada di sini. Upin, coba kamu panggil Ipin. Siapa tahu ini ulah Ipin. Tapi tidak mungkin, Ipin, Karos. Jejak kaki ini, jejak kaki orang dewasa, dan jejak kaki ini seperti orang kayang. Tapi betul juga, Upin. Apa mungkin opa jalan sambil kayang? Bisa jadi, Karos. Baiklah, kami sudah selesai memasang CCTV di rumah. Terima kasih, kami pamit pulang dulu. Upin Ipin, sekarang rumah kita sudah terpasang CCTV, jadi kita bisa memantau jejak kaki yang ada di rumah kita. Di rumah kita ada 3 CCTV. CCTV pertama ada di lorong rumah, kedua ada di ruang tamu, dan ketiga ada di dapur. Baiklah, Upin dan Ipin, nanti malam kita tidur sama-sama di bilik Upin dan Ipin agar kita bisa melihat rekaman CCTV sama-sama. Tapi Kak Ros, aku takut. Tidak usah takut, Ipin, kita bertiga. Kalau kita takut, setan akan semakin berani sama kita. Betul apa yang dibilang Upin, kita jangan pernah takut sama siapapun kecuali Tuhan dan orang tua kita, Ipin. Baiklah Kak Ros, aku tidak akan takut lagi. Kenapa seperti ada suara langkah kaki lagi di luar? Apa mungkin itu hanya perasaanku saja? Ya sudahlah, aku tidur lagi.
Astaghfirullahalazim, jejak kaki dan tangan siapa ini? Ada apa, Opa? Kenapa Opa berteriak begitu kencang? Ros, lihat ini, di lantai siapa yang telah mengotori lantai kita? Apa ini kelakuan Upin dan Ipin? Astaghfirullahalazim, jejak kaki itu muncul lagi. Memang ini jejak kaki, siapa Ros? Opa, itu bukan jejak kaki Upin dan Ipin, tapi itu jejak kaki orang misterius yang sudah masuk rumah kita. Apa Ros, di rumah kita ada orang misterius? Betul Opa, di rumah kita ada orang misterius, tapi tenang saja Opa, aku akan melihatnya lewat rekaman CCTV. Aku akan mengecek rekaman CCTV siapa sebenarnya yang mengotori lantai rumahku dengan jejak kaki dan tangan. Makhluk apa itu? Kenapa jalannya kayang? Sebenarnya makhluk apa ini? Astaghfirullahalazim, hantu apa ini? Kenapa pocong jalannya kayang? Aduh, kenapa Ros berteriak-teriak seperti itu? Apa Ros melihat kecoa? Ada apa, Kak Ros? Kenapa Kak Ros menjerit seperti melihat hantu? Ipin, kamu harus melihat rekaman CCTV di dalam laptop ini. Memangnya ada apa, Kak Ros, di dalam rekaman CCTV rumah kita? Tidak usah banyak tanya, Ipin, lihat saja di dalam laptop ini. Baik, Kak Ros, aku akan melihatnya. Lihat itu Ipin, di rumah kita ada hantu pocong kayang. Dasar bocah penakut, belum lihat yang asli saja sudah takut. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa budak-budak pada berteriak-teriak seperti ketakutan? Tidak tahu, Pak Opa lagi memasak jadi terganggu? Aku harus tanya kepada Ros, kenapa mereka berteriak-teriak? Ros, apa yang terjadi dengan adikmu? Kenapa mereka berteriak-teriak? Ada apa, Opa? Ros, kamu apakan tadi adikmu? Kenapa mereka berteriak-teriak? Aku hanya memperlihatkan rekaman CCTV di rumah kita, Opa. Memangnya ada apa di rumah kita, Ros? Lihat saja ini, Opa, rekaman CCTV di rumah kita menangkap sesuatu. Ayo, Ros, kita lihat rekaman CCTV di rumah kita. Baik, Opa. Astaghfirullahalazim, makhluk apa itu? Kenapa jalannya kayang?
Sepertinya malam ini sunyi sekali seperti malam Jumat Kliwon. Badanku rasanya merinding sekali, lebih baik aku tidur saja. CCTV itu, aku jadi merasa sangat takut sekali. Aku sangat takut jika hantu kayang itu menculikku. Upin, kamu kenapa seperti orang yang ketakutan? Upin, aku memang ketakutan karena aku habis melihat hantu kayang di rekaman CCTV rumah kita. Apa Upin ada hantu kayang di rumah kita? Betul Upin, di dalam rumah kita ada hantu kayang. Aduh, ada apa dengan budak-budakku? Apa ada hantu pocong kayang lagi? Upin, bagaimana ini? Kita harus menolong Atok Dalan. Betul sekali, Upin. Kita harus membantu Atok Dalan agar dia bisa selamat. Upin, Upin, ada apa ini? Kenapa kalian berteriak-teriak? Opa Atok Dalang diculik hantu pocong kayang, kita harus menyelamatkannya. Betul, Opa, kita harus menyelamatkan Atok Dalang. Baiklah, Upin dan Upin, kalian tunggu saja di rumah, aku akan menyelamatkan Atok Dalang. Wahai hantu kayang yang terkutuk, aku akan memusnahkanmu.